Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sehat orangnya, terlebih juga sehat tanaman kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, nah, momentum 1 Syawal 1444 Hijriah. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman, konco-konco YouTube dimanapun berada. Nah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya sedang berada di rumah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi permintaan teman-teman yang ingin mengetahui hasil panen cabai kita selama ini. Jadi teman-teman, cabai ikutafi kita dan cabai lokal kita sudah selesai masa panennya. Dan sekarang tiba saatnya kita akan rekapitulasi hasil tonase ya. Kalau masalah harga ataupun uangnya, itu saya rasa nggak perlu ya. Yang penting tonasenya. Karena jujur masalah harga sangat fluktuatif, berubah-ubah. Ada yang mahal, bahkan ada yang murah dan sangat murah. Terima kasih teman-teman. Sekarang saya akan lanjut rekapitulasi hasil panen cabai kita. Baik ya teman-teman ya. Ini catatan kita teman-teman, hasil dari panen cabai kita di tahun 2023 ini ditanam November sampai Desember 2022 dan selesai kemarin di bulan bulan berapa ini ya, bulan 4 atau bulan April ya teman-teman. Nah ini pertama teman-teman, ini pematikan pertama di hari Jumat tanggal 3 bulan 2023, pemetikan pertama mendapat 1,5 kilo, kemudian petikan kedua mendapatkan 10 kilo, pemetikan ketiga langsung naik beberapa kali lipat menjadi 145 kilo, kemudian petikan yang keempat teman-teman turun lagi menjadi 133 kilo, petikan kelima kemudian nambah lagi 175 kilo, kemudian petikan keenam teman-teman mendapatkan 290 kg. Nah kemudian tiba petikan ketujuh, ini mendekati panen raya teman-teman, mendapatkan 411 kilo teman-teman. Kemudian petik ke-8 ini mendapatkan 438 kilo, kemudian petik ke-9 495 kilo, dan petikan ke-10 teman-teman ini adalah puncaknya panen raya, mendapatkan 600 kilo, kemudian 432, kemudian 396, 394 kilo, 409 kilo, petikan ke-15 sudah turun lagi menjadi 161 kilo. Kemudian petikan ke-16, alhamdulillah nambah lagi teman-teman menjadi 230 kilo. Ini totalnya dari pemetikan pertama sampai 16 mendapatkan 4 ton 719 kilo. Kemudian petik ke-17 teman-teman mendapatkan 195 kilo. Dan ke-18 205 kilo. Dan yang terakhir teman-teman, ini pemetikan terakhir mendapatkan 130 kg teman-teman. Jadi total keseluruhan teman-teman dari pemetikan awal, pemetikan pertama sampai terakhir ya, pemetikan ke-19, total keseluruhan mendapatkan 5.249 kg atau 5 ton 2 kuintal setengah ya. Jadi teman-teman, inilah hasil akhir panen cabai kita
periode November Desember. Insya Allah di bulan akhir Mei ataupun selambat-lambatnya di awal Juni kita akan melakukan penanaman kembali, teman-teman. Nah, untuk benih kemarin sudah kita semaikan ya, teman-teman ya. Nanti kita akan perlihatkan sendiri ya, teman-teman. Jadi demikian, teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, bukan untuk ria atau cemana ya, tapi memang ini permintaan teman-teman untuk informasi hasil panen kita selama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.